Hujan disertai angin kencang yang melanda sebagian wilayah Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore membuat dua ruangan hotel di Bukit Cimanggu porak-poranda lantaran atap kanopinya ambruk. Ya, bahkan puluhan motor di area parkir Pasar Kemang berantakan setelah tertimpa pohon tumbang. Hingga Kamis malam, warga masih harus mengevakuasi batang pohon dan juga motor. Inilah rekaman video amatir saat hujan angin menerjang sebagian wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis sore. Satpam dan karyawan sekuat tenaga menahan pintu dan kaca dari kencangnya angin. Akibatnya belasan kaca di lantai atas gedung pecah, serta dua kanopi hotel ambruk. Sementara di lokasi terpisah, hujan badai juga memporak-porandakan halaman parkir di Pasar TU Kemang. Puluhan motor hingga atap kios rusak tersapu dan tertimpa pohon tumbang. Warga pun harus berjibaku mengevakuasi batang pohon yang berserakan. Mereka mengaku kaget lantaran hujan badai yang melanda sempat membuat angin puting beliung melintas dari arah jalan raya. Ya, puting beliungnya ke sini masuk. Langsung disapu ini semua, ini semuanya terbang. Asbes pada naik ke atas. Lumayan berat juga. Ini parkir motor ini. Langsung 5 motor, ini Pak Pos bagian. Hingga Kamis malam, warga dan petugas terus membenahi sisa pohon tumbang di area pasar dan pemukiman Tanah Sareal. Sementara tim BPBD setempat masih melakukan pendataan jumlah lokasi yang terdampak hujan badai. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.